Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ayyul khidmah ya tilmizi. Nuridu an nata'allama al-lughata al-arabiyyah ma'akum. Tafaddal, ijlis. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-an sanata'allam kaifiyatut ta'rifun nafs. Saufa uzhirukum al-mithal. Ismi Ustazah Yulianti, jitu min Depok, wa ana mu'allima fi fakhri talif D. Uhibu an atamasya wa atagotna. Al-an antu arifan usafun wahidan fawahidan fil amal. Nabda minka. Naam Ustazah. Ismi Andi Isri Hamdi, jitu min Ciputat, wajalastu fil fasli asalis de, uhibbu kurata risha. Zid anta Mumtaz, wal'an anta. Naam Ustazah. Ismi Khairul Anam, wajitu min Makassar, wajalastu fasli salis B. Wa uhibbu an aqra'a al-kitab. Jay anta. Alhamdulillah intahaina darsuna al-yawm fi kaifiyati ta'rifun nafs. Hayya nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah menonton sebuah film atau sebuah video yang berisikan bahasa Arab. Sekarang kita lanjut kepada al-mufradat atau kosakata. Ada beberapa kosakata yang bisa kita ambil dari video tersebut. Kosakata yang pertama, ismun, nama. Ismu artinya nama. Kedua, faslun. Faslun artinya kelas. Faslun artinya kelas. Yang ketiga, muallimun. 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 Mu'allimun artinya guru. Mu'allimah. Mu'allimah artinya guru yang perempuan. Mu'allimun, mu'allimah. Mu'allimun guru, mu'allimah guru perempuan. Tapi selain mu'allimun bisa kita sebut dengan ustazun. Ustaz. Ustazun untuk laki-laki, guru atau ustaz. Untuk perempuan, ustazah, guru perempuan. Kosakata yang keempat, tilmizun artinya murid. Ulangi lagi, tilmizun murid. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan kita sebut dengan tilmizatun, murid yang perempuan. Tilmizun murid laki-laki, tilmizatun murid perempuan. Kosakata yang kelima, ini 10 bukan 5, maaf 5, tangan kiri. Kosakata ini kita pakai untuk menanyakan nama seseorang. Contoh, nama kamu siapa? Tapi kita pakai bahasa Arab. Man ismuka. Man ismuka artinya siapa nama kamu. Man ismuka, siapa nama kamu. What is your name.
dalam bahasa Inggris. Ini kita jawab pakai apa? Bingung? Nggak usah bingung. Jawab pakai bahasa. Jawabnya begini. Ismi Khairul Anam atau Ismi Bamba. Ismi Andi. Ismi Yulianto atau Yuli. Ismi dan lain sebagainya. Ya. Mau pakai nama siapa? Tapi pastikan itu nama kalian. Ya. Ismi Khairul Anam. Nama saya Khairul Anam. Baik, itulah tadi kosakata yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Arab atau al-lughah al-arabiyyah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan tunggu video-video yang lebih keren lagi dan lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.